Di Sagedengeneta, pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mayeng narekahan lampah nyinglar musibah tepi ka pelatihan pikeun masyarakat anu nandangan musibah alam kawasan Eurug Lini Turta Caah. Sawatara kantor desa di Kabupaten Bandung ayeuna bisa dipake keur nyorang evakuasi upama masyarakat katarajang musibah alam salah sahijina di Desa Panundaan. Pemerintah Kabupaten Bandung ngageuing warga upama karandapan musibah alam, masyarakat sagancangna ngamankeun diri ka tempat anu leuwih aman, salah sahijina kantor desa. Pangna kitu secara geografis, kantor desa pernahna di tempat anu aman tina musibah alam. Kantor desa di Kabupaten Bandung salah sahijina Desa Panundaan, jadi salah sahiji desa picontoeun anu tanggap darurat bencana. Secara geografis, kantor desa Panundaan pernahna di jalur zona aman. Bupati Bandung Dadang M. Naser ngebrehkin, garis bencana pernahna di pentangan Pakidulan, di Leleweuk Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Pihakna nyiagakeun sawatara program pelatihan, diwewegan ku BPBD Provinsi Turta Puseur, pikeun medar pelatihan keur wilayah anu rawan musibah di Kabupaten Bandung. Liantik itu, sawatara desa dikategorikeun tanggap bencana. Tapi kaki wari di Kabupaten Bandung, 17 kecamatan rawan musibah alam. Ada KKG yang desa di Pegunungan itu hampir 17 kecamatan rawan bencana di Kabupaten Bandung. Itu rawan bencana ada 17 kecamatan. Cukup masuk. Untuk antisipasi sendiri? Ya itu makanya ada pelatihan di Jepang tuh udah paling rawan di tingkat dunia, tiap hari ada getaran. Tapi karena mereka udah biasa, nah, di kita itu memang tidak setiap hari, alhamdulillah, jangan sampai terjadi. Sehingga ketika ada getaran, ada kejadian, ini harus dijaga untuk masuk antisipasi. Sajroning kitu Kepala Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Asep Makmun ngeceskin, pemerintah Provinsi Jawa Barat nyendekeun Panundaan salaku picontoeun desa siaga bencana. Pangna kitu, fasilitas aula desa mampu nampung mang ratus-ratus warga anu katarajang musibah alam. Liantik itu, Panundaan oge sayaga naratas jenglengan desa tangguh tina kabencanaan. Di mana Panundaan ini berhasil dideklarasikan menjadi percontohan pertama, menjadi kampung siaga bencana. Sehingga tatanan warga masyarakat sudah diberikan pembekalan ahli yang profesional dalam penanggulangan dan penjagaan maupun pasca bencana itu sendiri. Tim Mimiti Kecamatan Ciwidey Tepika Ranca Bali Kabupaten Bandung, Panundaan jadi salah sahiji desa strategis pikeun jadi picontoeun desa siaga bencana. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.